always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems. Oke guys, balik lagi di channel gue. Oke, jadi sesuai thumbnail di video kali ini ya guys ya. Di video kali ini gue mau bahas dan mau share sebuah modul gaming yang diinstal lewat aplikasi Termook ya guys ya. Nah jadi buat nama modulnya adalah Exclusive XS versi 2.0 stabil ya guys ya. Dan buat developernya adalah S Project 01 guys. Buat fitur-fiturnya kalian bisa cek dan lihat di screenshotan ini guys. Di sini ada performance tuning, ada performance schema, memaksimalkan kecepatan CPU, FPS stabilizer, dan masih banyak lagi guys fitur-fitur lain dari modul ini. Dan buat pemasangan modulnya di sini itu menggunakan aplikasi Termook ya guys ya, tapi permissionnya itu kalian menggunakan aplikasi Shizuku guys. Nah kalian jangan bingung ya guys ya, buat tutorial cara pasangnya nanti gua bakalan kasih tahu. Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba ya guys ya, buat modul Exclusive XS ini, kalian bisa download, link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi guys, langsung aja kita ke pemasangan modulnya guys. Let's go! Oke guys, jadi di sini langsung aja kita ke tutorial pemasangan modulnya ya guys ya. Nah jadi kalau kalian udah download ya guys ya, buat bahan zipnya ini langsung aja guys, kalian ekstrak aja terlebih dahulu. Nah di sini buat aplikasi yang kalian gunakan adalah yang pertama ya guys ya. Di sini kalian butuh aplikasi Termook sudah pasti ya guys ya, dan juga aplikasi Shizuku guys. Nah buat aplikasi Shizuku kalian download aja ya guys ya di Play Store kalian masing-masing. Buat aplikasi Termook, buat kalian yang belum punya nanti gue siapin link downloadnya di kolom komentar juga guys, sekaligus sama modulnya ya guys ya. Oke, kalau udah di sini ya guys ya, buat folder hasil ekstraknya ya guys ya, yang namanya itu Exclusive XS. Nah ini langsung aja kalian salin atau kalian pindahkan aja guys ke memori perangkat ya guys ya. Nah kalian paste aja buat foldernya ke sini guys. Nah jadi seperti ini ya guys ya. Jadi buat nama foldernya adalah Exclusive XS ya guys ya. Nah yang ini kalian masuk aja guys ke dalam foldernya. Dan di sini kalian tinggal buka aja ya guys ya command.txt ini guys. Di sini udah lengkap ya guys ya bagaimana tutorial cara pasang modulnya. Nah, ini kalian tinggal buka aja seperti ini. Nah, di sini gua bukanya menggunakan aplikasi MT Manager ya guys ya, seperti biasa guys. Jadi buat command-nya di bagian how to install ya guys ya, kalian tinggal salin paste aja guys. Nah, tapi sebelumnya di sini ya guys ya, buat aplikasi Termook kalian itu wajib kalian izinkan dulu guys. Kalian izinkan untuk membaca penyimpanan ya guys ya. Nah, kalian masuk aja ke bagian izin aplikasi, dan di sini untuk pembacaan penyimpanannya kalian izinkan ya guys ya. Nah, jadi seperti ini wajib diizinkan terlebih dahulu ya guys ya. Nah, untuk aplikasi Shizukunya juga ya guys ya, di sini harus running guys. Nah di sini udah running ya guys ya, buat aplikasi Shizukunya guys. Kalian bisa baca di sini itu Shizuku is running, artinya sudah berjalan. Nah kalau punya kalian belum berjalan, di sini kalian bisa jalankan terlebih dahulu. Caranya kalian scroll aja ke bawah ya guys ya, di aplikasi Shizukunya kalian klik aja di bagian view command guys. Nah di sini kalian tinggal copy aja commandnya. Nah selanjutnya di sini kalau udah kalian salin ya guys ya, buat commandnya di sini kalian masuk aja ke aplikasi command kalian guys. Di sini gua menggunakan Brave ya guys ya, buat mengakses atau membuat unlock Shizukunya guys. Nah di sini kalian masuk aja ke exec command, dan kalian tinggal paste aja guys command yang udah kalian salin tadi ke sini ya guys ya, untuk command unlock Shizukunya. Dan di sini untuk ADB cell-nya ini kalian tinggal hapus aja guys seperti ini. Nah sisakan aja mulai dari SH ya guys ya. Nah kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja tombol kirim ini guys, supaya Shizukunya itu running ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah kalau udah di sini ya guys ya, kalian tinggal pasang aja modul Termooknya. Nah di sini kita masuk lagi ke aplikasi ini ya guys ya, aplikasi ZRCyber, dan kalian buka lagi buat command.txt nya lagi guys. Dan di sini kalian langsung aja salin ya guys ya. Buat step pertama di sini kalian salin aja di bagian yang ini guys, buat command-nya. Nah ini kalian tinggal salin aja seperti ini guys. Kalau udah kalian salin, kalian bisa
masuk aja ke aplikasi Termo kalian, dan di sini kita tunggu sebentar ya guys ya. Oke, kalau udah masuk ke aplikasi Termo-nya langsung aja kalian paste aja guys. Komen step satunya ke sini ya guys ya. Nah, seperti ini kalian tinggal klik aja enter guys di keyboard kalian. Nah, selanjutnya kalian tunggu, dan di sini itu diminta ini guys ya, izin untuk mengakses Shizuku. Nah, Shizuku-nya tadi udah kita running kan, berarti di sini udah running ya guys ya. Di sini kalian tinggal klik aja low all the time ya guys ya, yang ini guys. Nah, seperti ini, dan di sini kalian tinggal paste ulang lagi ya guys ya, buat command step satunya tadi guys. Nah, seperti ini kalian paste lagi ulang ya guys ya, terus kalian klik lagi enter. Dan di sini kalian tinggal tunggu lagi sebentar. Nah, di bagian ini kalian masuk aja lagi ke aplikasi MT Manager-nya, dan kalian salin buat command step 2-nya guys. Nah, yang ini. Nah, di sini kalian salin aja ya guys ya, buat command step 2-nya guys. Nah, kalau udah kalian salin, kalian balik lagi ke aplikasi Termuk-nya, dan kalian pastekan aja command-nya ke sini guys. Dan kalian tinggal klik aja enter. Nah, di sini otomatis ya guys ya, buat tweak modulnya itu bakalan keakses atau kebuka guys di aplikasi Termuk-nya. Dan di sini kalian tinggal tunggu aja sebentar. Nah, di sini kalian tinggal tunggu aja dulu ya guys ya, tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Oke, jadi di sini itu ada 3 pilihan ya guys ya. Yang pertama itu 1 guys. Nah, 1 artinya activate modul. Jadi untuk mengaktifkan modulnya, tweak modulnya ya guys ya, kalian pilih aja 1 seperti ini guys. Nah, terus kalian tinggal klik aja enter ya guys ya. Dan oke guys, karena kalian udah pilih 1 ya guys ya yang di bagian pertama tadi, artinya di sini buat tweak modulnya itu udah aktif guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi untuk pemasangannya sangat simpel dan sangat mudah sekali. Kalian tinggal pilih aja 1 ya guys ya, buat mengaktifkan tweak menu atau tweak modulnya. Nah, jadi seperti itu ya guys ya caranya guys. Nah, kalau kalian mau nonaktifkan ya guys ya, atau menghapus modulnya dari HP kalian, kalian tinggal pilih aja nomor 2 guys. Nah, jadi kalian jalankan ulang aja lagi guys buat step-stepnya, terus kalian pilih aja nomor 2 ya guys ya, remove modul guys, buat menghapus modulnya dari HP kalian. Jadi seperti itu ya guys ya, cara untuk menghapus modulnya dan cara menginstal modulnya ke HP kalian guys. Nah, jadi seperti itu. Oke guys. Nah, di sini gua mau aktifkan lagi ya guys ya buat modulnya. Jadi cara mengaktifkannya kalian tinggal pilih aja 1 guys, activate modul ya guys ya. Terus kalian tinggal klik aja enter, dan di sini untuk modulnya otomatis aktif ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Nah, kalau udah kalian aktifkan ya guys ya buat modulnya, kalian langsung aja guys tes, uji tes performa HP kalian buat bermain game guys setelah menggunakan modul Termuk ini. Kalian bisa buktiin aja di HP kalian masing-masing ya guys ya, perbedaannya sebelum dan sesudah menggunakan modul ini. Nah, buat hasilnya guys, kalau modul ini tuh nggak work di HP kalian, kalian komen aja di video ini ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download ya guys ya, buat modulnya kalian bisa download. Link downloadnya gue simpan di kolom komentar video ini guys. Dan buat kalian yang suka dan video ini, jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih guys, see you, bye.